Wisata alam Taman Bunga di kaki Gunung Ciremai masih menjadi primadona di libur Nataru kali ini. Ratusan bunga yang ada menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Sebuah wahana wisata alam yang berada di ketinggian 1300 mdpl di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Argalingga, Kecamatan Argapura, Majalengka, menarik minat sejumlah pengunjung. Wisatawan dimanjakan dengan ratusan bunga berbagai jenis yang ada di lokasi ini. Mereka dapat bersuah foto di areal taman bunga yang warna-warni dan indah dipandang. Pemandangan yang sejuk dan udara yang masih segar membuat pengunjung semakin menikmati suasana yang ada. Ada bunga-bunga. Ya, bermacam-macam bunga, ada. Terus tempatnya yang sejuk. Ya, Bu, ya. Spot foto yang bagus-bagus. Di lokasi wisata ini, selain bisa menikmati keindahan warna-warni bunga, sambil bersuah foto, pengunjung dapat membawa pulang bunga yang diinginkannya. Bahkan pengunjung juga dapat memetik langsung sayuran yang ada di area wisata. Lokasi ini juga sudah dilengkapi dengan area bermain untuk anak, saung makanan, villa untuk menginap, juga ada tempat untuk camping bagi pengunjung yang suka camping. Kita selain untuk spot foto, kita menyediakan untuk penginapan, untuk makan juga, dan tak lupa kami juga ada nge-camp sekarang yang baru. Oh, ada tempat camp juga. Camp, betul. Jadi kita nanti lokasinya di bawah dan di atas juga ada untuk lokasi nge-camp barangkali seperti itu. Para pengunjung sendiri tidak harus mengeluarkan kocek dalam. Hanya dengan uang Rp20.000 saja, pengunjung dapat menikmati wisata alam Taman Bunga yang ada di areal ini. Yanuar Aditya, Majalengka.